Lihat. Nah, kita dapat. Awas. Perut kayu ini mana? Ular cantik, guys. Ah, lihat, guys. Agak dekat ini biar tahu. Nah, ini awas. Apa? Awas ya. Halo, guys. Ketemu lagi bersama petualangan sejati Pak Nos sama Pak Ali. Tema kali ini saya akan mencari ular karena tidak ada apa target-target yang mudah. Kita mencoba cari yang agak ekstrim. Ular nanti dijual aja Pak Naya, nggak usah dimasak kalau ular, dijual saja. Adanya pakai ini, soalnya ularnya bisa lepas kalau enggak. Ini pakai ya, pakai ini. Ayo kita cari ular. Ular apa Pak Nas, yang payu Pak Nas? Ular segala macam ular pakai payu Mas Pak. Oh iya, guys, sini guys, ular guys, dapat guys. Lihat. Nah, kita dapat. Awas. Perut kayu ini mana? Ular cantik, guys. Ah, lihat, guys. Agak dekat ini biar tahu. Nah, ini awas. Apa? Awas ini. Keren, guys. Strike. Mantap. Warnanya manis sekali, guys, ini, guys. Warnanya kuning. Kita masukkan. Oke, ini bagus kan? Oke. Mantap. Satu dapat satu. Nanti target kita ya harus minimal 1 kilo lebih. Sudah. Oke. Sana aja. Sana aja. Ya. Ada ular lagi guys, sepertinya guys. Awas Bano. Wih, dapat guys. Besar ini guys. Mantap guys. Ya, mantap sekali guys ini guys. Ular apa ini Bano? Ini ular sawah ini ya. Ini sanca sawah ini. Kita masukkan aja ya. Masukkan. Oke. Lumayan. Dapat lagi. Kali lagi. Oke guys, sepertinya ada ular makan belut. Ularnya makan belut guys, tadi guys. Belutnya sudah lemes, di bekas dimakan ini. Oh, bekas dimakan guys, sama ular ini guys. Oke guys, kita masukkan lagi, dapat ular lagi. Lanjut. Wow, mantap guys. Dapat besar guys. Wow. Mantap. Ular kopi. Namanya ular kopi. Mantap apa ya? Ini ular kopi guys. Ini sudah 1 kilo? Sudah ya. Mantap guys. Kalian sudah cukup ya. Sampai tadi pasti ada 1 kilo. Oke, cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi besok ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you.